Ini sambungan daripada video tadi ya. Ini untuk kita sambungkan dengan decoder pula. Tadi kita sambung dengan area antena, ni untuk sambungkan dengan decoder. Ni wayar daripada antena tu dia masuk sini, sini. Dia sambung sini. Okey, anda perlu ada benda ni sahaja. Satu yang macam skru ni, dan satu lagi yang jack untuk antena. Dia ada macam ni lubang dia. Okey, yang ni harga dia dalam RM2 sahaja. Okey, masukkan. Masukkan sahaja di dalam ini sampai dia rapat. Okey. Okey, dah rapat dah. Dan kita masukkan yang lubang ni ke kerawak dia. Okey, sudah masuk, kita pulas dia macam ni bagi ketat. Okey, bila dah settle, ini adalah decoder. Ini adalah decoder. Okey, decoder yang saya jual ni dia ada lubang antena, lubang out ni tak payah abaikan. Dia ada lubang HDMI, dia ada lubang RCA. Okey, untuk RCA ni TV lama jika tak ada HDMI pakai je kabel ni ya. Kuning untuk audio, untuk video, putih dengan merah ni untuk sound audio. Ni video. Okey. Kalau TV lama pakai yang ni, TV yang petok tu ke, yang TV kotak orang panggil tu. Okey. Cara sambung dia, okey, ni untuk antena kita masuk je sini. Okey. Lepas tu TV yang saya pasang dekat rumah customer ni, dia TV dia TV baru. Dia dah ada HDMI ya. Kita masuk HDMI. Kalau anda TV lama pakai yang ni. Jangan kalut-kalut nak cari benda ni. Okey, sebab ni dia TV baru. Okey, masuk sini. Lepas tu satu lagi kabel untuk masuk dekat dia. Kabel untuk power adapter dia. Okey, masuk. Okey, sudah siap. Bila sudah siap, kita on dia punya TV ya. Okey, TV dia kita on. Okey, TV dia kita dah on. Lepas tu kalau TV, setiap TV dia berlain-lain ya cara dia. Kalau TV ni dia ada untuk kita cari output, input. Tadi kita pasang HDMI. Okey, kalau kita tekan dia punya remote akan keluar macam ni, input source. Ada setengah TV dia dah ada di TV. Ada setengah TV dia dah ada di TV. Yang ni ATV, ATV yang kerajaan kita potong tu. Okey, lepas tu dia, kalau TV ni dia banyak sangat dia punya output, dia ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, lepas tu untuk sambung dengan PC, untuk USB lagi. Tapi anda tak perlu bimbang, anda tak perlu pening. Anda perlu cari output apakah TV anda. Dia bergantung atas TV, bukan bergantung atas decoder yang saya jual ni ya. Okey, jika TV ni dia pakai HDMI 1. Kalau anda yang pakai TV lama, mungkin dia akan ada AV, input 1 dengan 2 je. Anda try lah yang mana satu. Ni pening saya nak jawab semua. Okey, kalau yang ni dia dia pakai HDMI 1. Saya tekan sini. Okey, dia dah keluar. Dia dah keluar ni firmware untuk decoder yang saya jual ni. Okey, jika dia keluar macam ni, anda tekan, anda tekan exit sahaja. Kalau tak nak tekan, okey, lepas tekan exit, anda pergi sini, ambil OSD. OSD ni untuk kita tukar language dia. Okey, kita ambil English. Okey, lepas tu kita tekan button okey. Lepas tu kita tekan edit. Okey, settle, siap. Yang tu je. Yang tu sahaja anda perlu buat. Lepas tu anda search dia punya channel. Kita ambil auto search ya. Okey, auto search. Lepas tu kita tekan okey, lepas tu kita tekan volume plus ni. Tekan je macam ni. Okey, dia terus cari dia punya signal. Okey,
tu.